Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan yang lagi sakit semoga segera sehat kembali. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari aktivitas kalian semuanya. Dan selalu bahagia, amin. Hari ini aku mau bercerita lagi lewat vlog. Jadi kali ini aku temanya mau beresin rumah, lebih tepatnya di ruang tamu ini. Aku tuh pengen pindah posisi lagi karena biar gak bosen ya. Karena alhamdulillah rumahnya super luas, jadi kita tuh harus pinter-pinter banget ngatur posisi biar kitanya tuh gak bosen gitu ya. Amin, super luas. Jadi ini sekarang tuh aku pengen pindah posisi sofanya biar ini nanti ngadepnya tuh apa ya, biar letter L lagi gitu ya teman-teman. Jadi ini aku mau pindahin dulu ini sofa potongannya ini. Jadi karena aku itu orangnya cukup bosenan juga dengan posisi rumah, ya paling yang pindah-pindah posisi itu di ruang tamu. Karena kalau misalnya di kamar, kebetulan kan ada dipan ya yang kamar utama. Nah dipannya itu lumayan berat dan gede gitu ya, ukuran 180. Jadi bingung itu kalau misal dipindah-pindah posisinya. Paling kalau misal pengen pindah posisi itu ya kalau nggak di ruang tamu itu di kamar belakang, karena di kamar belakang aku itu kan belum ada dipan gitu ya, jadi lebih mudah lah, praktis gitu ya untuk pindah-pindah posisinya. Cuma untuk sekarang kita pindahin dulu untuk di area sofanya ini aja ya teman-teman. Nah ini aku vakum dulu ini lantainya karena di pojok-pojokan sini ini walaupun sering banget setiap harinya disapu, dipel gitu ya, tapi ini pasti ada debu-debu yang nyelip. Makanya ini aku vakum cleanerin aja yang bagian pojok-pojoknya. Nah ini udah selesai. Ternyata vakum aku itu mati teman-teman, karena kemarin itu ternyata lupa nggak kucas, jadi cuma ngevakum di bagian pojok-pojokan aja. Ya udahlah nggak apa-apa ya, yang penting di debu-debu pojoknya itu udah hilang. Terus lanjut ini aku geser-geserin sofanya. Jadi ini sofanya itu lumayan berat, jadi memang memerlukan ekstra tenaga ya. Terus ini untuk lerbeknya nanti mau aku pindahin di pojok aja. Jadi ini aku beres-beres rumahnya itu sekitar mau buka puasa ya. Jadi ini sekalian ngabuburit aja sih teman-teman. Jadi nanti karena ini nggak sempat waktunya untuk masak, jadi kita mau buka di luar aja. Tapi sebelum kita keluar, ini aku lagi semangat, jadi aku langsung pindah-pindahin posisi dulu aja ya. Jadi teman-teman, di daerahku ini tuh lagi musim penyakit DBD. Di daerah kalian sama nggak sih? Ya mungkin karena lagi sering hujan gitu ya, jadi banyak genangan air dan nyamuk-nyamuk itu kan suka sama genangan air ya. Makanya lagi banyak banget itu penyakit DBD. Nah kemarin karena salah satu tetangga aku innalillahi wa innalillahi roji'un ya, jadi anak tetangga aku ini tuh sakit DBD dan sampai meninggal gitu. Jadi di lingkungan rumah aku itu kemarin habis di fogging, pokoknya ya biar inilah mengurangi nyamuk Aedes aegypti gitu ya teman-teman. Makanya kemarin itu tuh rumah jadi kayak bau asap banget gitu ya, bau fogging gimana lah. Jadi karena rumah di perumahanku kan memang kecil-kecil gitu ya, kalau misal di depan itu di fogging itu tuh bau asapnya tuh sampai ke dalam-dalam, pokoknya gak enak banget gitu ya teman-teman. Nah salah satunya alasan aku pengen punya air purifier tuh seperti itu, biar udara di rumah aku itu tuh tetap enak, tetap nyaman dan tetap bersih gitu ya, walaupun ada asap-asap dari luar atau gangguan-gangguan bulu-bulu hewan gitu tuh, itu penting banget adanya air purifier di rumah. Nah ini sekaligus aku mau unboxing air purifier yang baru aku beli. Nah mungkin buat bunda-bunda yang kalau misal bersih-bersih rumah itu suka alergi sama debu gitu ya, ini kalian wajib banget sih punya air purifier ini. Yuk langsung aja ini kita unboxing. Ini adalah Levoid Core 300S Air Purifier yang bisa menjebak 99,97% partikel di udara berukuran 0,3 mikron. Ini bisa membantu menetralisir bau dan asap dengan filter karbon aktif efisien tinggi, serta dapat dikontrol menggunakan suara dan smartphone. Ini ada kertas 30 service centernya, jadi kita tinggal cari aja di situ ya. Terus di sini
juga ada buku panduan untuk cara penggunaan air purifiernya, dan tentu saja ini ada kartu garansinya. Yang kerennya lagi, garansinya itu 5 tahun loh teman-teman, jadi lama banget ya. Nah ini langsung kita buka, jadi nanti di dalamnya tuh seperti ini. Untuk packingannya semuanya aman, jadi buat teman-teman yang mau order dan dari luar kota, kalian gak usah khawatir karena ini packingannya aman ya, gak bakalan rusak di jalan gitu. Dan ini untuk tampilannya tuh cantik banget ya teman-teman. Jadi desainnya itu tuh simple tapi tetap cantik, jadi bisa mempercantik ruang tamu kita. Air purifier ini dilengkapi dengan 3 tahap filtrasi. Yang pertama ada nylon pre-filter yang bisa menyaring partikel besar seperti debu, bulu, dan rambut. Kemudian ada juga true HEPA filter yang bisa menyaring tungau, spora jamur, serbuk sari, dan partikel udara kotor hingga 99,9%. Dan yang terakhir ada active carbon filter yang bisa menyerap asap, uap, dan bau tidak sedap di udara. Selain itu, air purifier ini dilengkapi dengan teknologi vortex air yang bisa mempercepat sirkulasi udara. Yang kerennya lagi, dari air purifier ini dilengkapi dengan teknologi quiet keep yang bisa menjaga kesunyian. Jadi ini gak bakalan berisik ya saat kita nyalain. Buat yang kaum mageran kayak aku, tenang aja, ini bisa dioperasikan dalam jarak jauh lewat aplikasi Vsync ini ya teman-teman. Jadi kalian tinggal atur aja lewat HP kita. Pokoknya semuanya gampang deh. Ini bisa banget sih disebut smart air purifier karena semuanya bisa terkoneksi lewat handphone kita ya. Bisa cek filter, atur kecepatan, atau bisa lihat kualitas udara ya dari handphone kita. Kalau mau atur durasi juga bisa banget sini. Untuk daya hisapnya 360 derajat dari segala sisi. Dan tenang aja, ini wattnya kecil banget, cuma 15 watt aja ya teman-teman. Jadi aku rekomendasiin banget sih untuk kalian punya juga Levoid air purifier ini di rumah, karena ini worth it banget ya, bisa menjaga kualitas udara di rumah jadi lebih bersih dan tentunya lebih sehat. Yang mau samaan, kalian bisa klik link yang ada di description box aku. Kita lanjut lagi ya, setelah tadi kita udah bersih-bersih rumah, terus sekarang waktunya aku mau jalan-jalan ngabuburit. Kita mau makan di luar karena aku gak sempet untuk masak ya. Nah kalau di daerah Cianjur ini yang rame banget ini di daerah sini, ini tuh ada di kayak wilayah SD-SD gitulah, pokoknya banyak banget jajanan yang ada di sini. Jadi kalau misalnya lewat sini itu suka macet karena banyak orang yang berburu takjil. Jadi hari ini tuh aku lagi pengen banget makan steak. Nah kita mau makan di kandang ayam ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat ini anak-anak aku tuh tidur karena dari siang tuh mereka tuh suka main terus gitu ya. Jadi giliran waktunya berbuka itu malahan tidur. Dan pas aku kesini ternyata udah full teman-teman. Jadi harus reservasi gitu dulu lah. Akhirnya ya nggak jadi kita makan di sini, padahal pengen banget makan di sini. Nah ini tuh ada arenya tuh digendong sampai ngantuk-ngantuk gitu. Karena ternyata harus reservasi dulu, akhirnya kita puter balik dan kita akhirnya makan yang ada aja lah, yang deket aja, karena ini sebentar lagi buka puasa banget ya. Jadi untuk ngebatalin aja kita makan di sini. Nah ini pertama makan kurma dulu ya teman-teman. Nggak banyak yang aku rekam di sini, takutnya nanti kalian salah paham aku makan makanan Israel dan lain-lain gitu ya. Mohon maaf teman-teman, karena memang kita tuh posisi di sini pilih tempat makan yang benar-benar ya udahlah biar cepet aja gitu ya, karena udah mendekati waktu maghrib juga. Nah udah gitu kita sholat maghrib dulu di sini. Setelah sholat kita lanjut, ini tuh aku mau sholat di Masjid Kubro. Jadi tuh lagi pengen banget ngerasain sholat raweh di masjid lain selain di masjid perumahan gitu. Akhirnya kita sholat di sini. Setelah sholat di sini ternyata merasakan oh iya ya, kalau sholat di sini tuh lama banget teman-teman, paling enak di masjid deket rumah aja lah. Oke, paling segitu aja untuk vlog aku kali ini. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.